Soal selanjutnya, seperti ini. Pakai akar, pakai kuadrat ya. Ini jawabannya 4, 6 per 3. 6 bagi 3, 2. 4 pangkat 2. Sama dengan 4 kali 4. Sama dengan 16. Okay. Ini sudah benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, seperti ini akarnya. Ini jawabannya 3, 12 per 4. Jalannya seperti itu, triknya sama dengan 12 bagi 4, 3, 3 pangkat 3, sama dengan 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Ini sudah benar. Soal berikutnya, seperti ini akarnya. Ini 2, 10 pangkat per 5. 10 per 5 pangkatnya. 2 pangkat 10 per 5. 2, 10 bagi 5, 2. Hasilnya adalah 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, ini sudah benar. Soal berikutnya, seperti ini. 3, 8 pangkat 2 ya. Kalau dia kosong di depannya itu berarti jadi 2 dia. 3, 8 bagi 2 itu 4. Sama dengan 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sama dengan 81. Oke, ini sudah benar. Kita masuk ke soal berikutnya. Ini jadinya 2, 20 per 4 ya. Ini mudah sekali. Dengan 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan, ini mudahnya seperti ini ya, 2 kali 2, 2 kali 2, buat terus seperti ini. Jadi 4 kali 4 kali 2, hasilnya 32. Ya. Kemudian 3 akar pangkat 6 seperti ini, jadinya 3, 6, pangkatnya 3 pangkat 6 per 2, sama dengan 3 pangkat 3, kemudian 3 kali 3 kali 3, sama dengan 27. Oke, cukup mudah ya. Akar seperti ini, 3, 6 per pangkat 6 per 3, sama dengan 3 per 2, karena 6 bagi 3 itu 2 ya. 3 kali 3, ini jawabannya 9. Cukup gampang, mudah ya, bagi kalau sudah kita tahu caranya, triknya, maka cukup mudah menyelesaikannya. Coba diselesaikan yang ini. Sebagai uji tes, kita masuk.